kemana ya? Papi, Mami, Papi, Mami, Om. Yuk. Manda kemana? Rumah sakit. Kalau Papi, Mami di mana? Sama, nemenin Manda. Oh, Mami Ki, Una mau jenguk Amanda. Una mau ke rumah sakit? Iya. Mami Ki temenin yuk. Ya. Yuk. Let's go. Kakak Una mau nelfon Mami dulu buat ya nanya-nanya. Ini kan gak diangkat guys, malah ada mukaku sendiri. Tuh. Oh, ini. Halo Di. Halo Mami. Halo. Sayang. Kenapa nak? Mandanya udah makan belum? Manda sudah makan nak. Oh, sudah makan apel juga, tapi nggak banyak. Kalau belum, Una mau beli bubur buat Amanda. Oh boleh, beliin aja bubur. Soalnya kata Amanda bubur yang di sini nggak ada rasanya. Kesian. Iya sayang, bubur polos ya nak. Ya Mami. Pakai uang siapa? Nanti ganti ya. Pakai uangnya Om Ijal. Oh iya, nanti ganti ya. Ya. Iya dah. Ada lagi. Mami. Sapa, hati-hati ya. Ya. Mami mau nitip apa? Ini aja deh kak, Mami nitip nasi aja deh. Papi belum makan dari pagi belum. Aceka mau nggak? Oh iya boleh deh Aceka, yang geprek ya. Oke. Okay. Dua. Oke. Okay. Bukur mau nggak? Oh oke, okay. Iya deh, udah gitu aja. Dah. Iya, oke okay deh sayang, makasih ya nak. Iya, dadah. Okay. Assalamualaikum, dadah. Waalaikumsalam. Mijal, tadi Mami nitip ACK gepreknya 2 sama bubur polosnya 1 untuk Manda. Oke, ayo let's go. Let's go. Let's go. Guys, tadi kakak Una habis ambil boneka kesukaannya Manda. Katanya ini Wiwiti guys, kalau dipanggil. Ya, kita langsung berangkat. Aluna dari mana? Habis bobo tadi. Habis bobo. Habis bangun dari bobo. Iya, jadi Amandanya sakit guys. Ini lagi operam di rumah sakit nih. Dimakan oleh dari siapa nih? Dari keluarga besar Rizky. Wah, ini mah bubur. Kesukaannya Manda. Iya, akhirnya. Ini boneka juga Una tadi bawa. Bisa bobo sama ini ya, anaknya dateng nih. Siapa namanya? Ini namanya siapa? Wiwiti. Wiwiti. Masih lemas dia guys tuh. Doain Amanda ya guys ya. Semoga cepet sembuh. Bisa beraktivitas kembali dan seger lagi, ceria lagi. Iya. Tapi ini panasnya udah turun guys. Jadi tinggal batuknya aja. Ya Amanda? Nih bibirnya merah banget. Karena selain batuk Amanda juga amandelnya gede ya Pia. Buat kalian di rumah guys, teman-teman yang nonton, harus jaga kesehatan ya. Betul, jaga tidak kesehatan. Boleh makan sembarangan kayak ini, makan ciki nono ya guys, no. Harus banyakin makan yang bergizi, buah, sayur dan apa katanya ya? Brokoli. Iya. Brokoli harus kak. Ada yang bilang rokok ayo. Katanya. Ayo kita makan brokoli, ayo. Biar sehat. Dia aja nggak mau makan brokoli, makasih.
Amanda, ada yang mau disampaikan? Amanda mau bilang apa sama Kakak Una? Terima kasih Kakak Una, ingetinnya gitu. Amanda pernah cerita ke Kakak Una gini, Kakak Una, kapan aku sembuh? Kalau aku sembuh, nanti kita ke Bali Safari gitu. Iya, Bali Safari mau? Iya, bilang mau Papi, mau ke Bali Safari. Dia kalau ngomong suaranya kayak orang abis konser 23 lagu. Pasti jadi kayak gimana gitu. Serak-serak gitu. Sama si Alina, kemarin ngomong suaranya Amanda kok kayak kodong. Gitu karena gitu loh guys. Habis suaranya karena batuk. Kan. Mana makan dulu ya? Makan bubur dulu ya. Buburnya yang enak. Udah dibeliin bubur sama Kakak Una. Amanda komplain ya, Pi. Buburnya di sini enggak ada rasanya. Eh, namanya makanan rumah sakit ya, guys. Enggak ada rasanya lah. Kakak Una yang suapin ya. Ya, disuapin Kakak Una ya. Tapi kalau Kakak Una capek, Mami yang suapin. Iya, udah. Ya, ini Kak suapin, Kak. Ya sana, muter. Mau disuapin Papi, Mami atau Kakak Una? Pompimpa aja. Pompimpa layung gambreng. Mami dulu. Suapan pertama ya, dari Mami. Luna. Aku terakhir. Kedua lah. Oh iya. Nih mau nyopin Manda aja pakai pompimpa, guys. Karena semuanya pengen ini, pengen Manda sembuh. Jadi pengen gantian nyuapinnya. Nanti nyuapin Una juga. Enak itu. Panas banget. Aduh bibirku. Enggak boleh ditiup, guys. Pakai ini aja. Jadi panas banget tadi. Entar dulu deh, panas banget. Tunggu, entar dulu. Ngapain? Ngapain? Buang energi yang negatif-negatifnya. Coba ada nih. Kita buktikan ya. Kita lempar ke sini. Bereaksi nih, bereaksi. Langsung dulu. Langsung nih. Gimana aku? Siapa aku gitu, Ji? Cepetan, Ji. Gimana aku? Siapa aku? Gak panas kan? Enak ya ini ya? Buru enak ya? Fix guys. Manda harus makan bubur ini setiap kali harus makan. Berarti nanti buburnya rumah sakit kamu yang habisin ya, Pi. Mana buburnya? Itu tuh aku pindahin ke sana. Oh, tinggal tambahin garam sama itu, kecap. Ada yang kepeknya di sini. Ini namanya nasi sudah menjadi bubur. Aku mau. Ih, Kakak Una, Papi. Tapi masih panas, Kak. Ah, dimakan mau Kakak Una nih. Enggak. Biarkan Amanda makan dulu ya, guys ya. Supaya cepat sembuh. Manda. Panas enggak? Masih ada di sini. Masih ada, Manda. Nih, lagi, ini masih ada. Mantap. Udah yang ini. Jangan jatuh sendok berdua, Kak. Karena Manda lagi sakit, nanti ular. Kata aja tuh yang itu. Amanda, ambil sendok lagi dah. Amanda cepat sembuh ya, biar kita bisa main lagi. Bisa main Adilhana, bisa main Barbie, bisa main makeup-makeupan. Jalan tuh. Oh, itu jalan. Mari netes. Jangan. Posisi tangannya benerin, Manda. Dah. Udah jalan kok. Netesnya emang lambat dia. Tiap berapa detik sekali netes. Makan lagi ya. Habis itu minum obat. Oke, biar cepat sembuh. Katanya mau ke Bali Safari sama siapa aku aja? Aku juga mau ikut. Sama siapa aja? Aduh, sini. Katanya mau sama nenek, Kakak Una, sama kakek, Papi, terus Mami, Umang juga boleh ikut. Jadi Amanda udah 2 hari teman-teman di sini dari kemarin sampai hari ini. Jadi di video sebelumnya kan Amanda panas, terus panasnya itu sempat turun, terus kemudian naik lagi, terus turun lagi, naik lagi. Makanya kita bawa ke rumah sakit aja Amanda ya, biar ditangani sama dokternya. Amanda, ya enak kan buburnya yang ini kan? Alarm apa itu? Biasanya kebakaran gempa bumi. Keluar nih. Tadi kan aku lagi asik-asik tuh. Kita keluar dulu. Tapi Mandanya. Masa mana ditinggal? Lihat dia ngapain di situ gempa bumi. Gempa bumi. Rumah sakit ibu. Ya, coba cek aja dulu, cek dulu. Coba cek dulu.
Biasanya gitu tuh? Iya darurat, maksudnya daruratnya karena kamu ya nggak tahu, karena kamu ngevape enggak? Enggak. Yang buktinya bawa nih. Nah, soalnya kalau kita harus ke tempat evakuasi kita lewat jalur mana? Iya tuh kan? Kita lewat jalur mana nih? Di sini kita di sini, terus kita ke sini, terus ada kantin, ada tangga menuju ke bawah, terus tangga lagi menuju ke bawah, dan kita bisa tempat di sini nih, di lantai satu, di tempat berkumpul. Kakiku gemeter. Gemeter? Oh no. Gemeter, Kak. Tapi kita nggak tahu nih kenapa dia ini alarmnya bunyi ya. Om Haji, bentar, cari tahu bilang ke dokternya ada apa alarm bunyi. Iya. Ya. Iya sama aja. Tes percobaan alarm. Kenapa katanya? Tes percobaan alarm. Oh, tak kirain panik. Tak kirain apa guys, bikin panik guys. Ternyata cuma tes aja. Mungkin alarmnya baru habis diganti kali ya. Mungkin baru. Kalau ada alarm, takutnya nggak bunyi gimana. Iya. Tapi syukurlah nggak terjadi apa-apa. Yuk. Ih, kakiku. Bunyi lagi kan? Percobaan. Oh, percobaan. Jadi aman. Jangan panik. Tetap tenang. Tapi kalau ada apa-apa lari sendiri, anaknya ditinggal. Jadi gendong lah. Gendongnya mana? Wah, takut. Ini bonekanya nggak bisa lepas nih. Nama harus anaknya Manda kok. Harus di dalam pelukannya Amanda. Ya Manda ya. Dah, istirahat dulu deh. Guys, Amanda udah makan sama udah minum obat. Jadi kita harus jagain Amanda, guys. Iya, jadi kita harus jagain selama 24 jam. Ya, Kone ya? Ini anaknya Amanda kasihan belum dicium. Cium dulu. Udah lama gak ketemu, kata anaknya gini. Tante Aluna, mana ibu Amanda? Ini ibu Amanda, cium dulu. Ya udah, kita doain Amanda. Semoga cepat sembuh ya. Dadah. Amin. Dadah. Dadah.